Pak. Ini sejarah, Pak. Sejarah, Pak. Sejarah. Bapak. Pak Jokowi terkait pertandingan. Iya. Sore tadi saya datang bersama Pak Ketua PSSI, Pak Erick Thohir, untuk memberikan dukungan laga pada malam hari ini antara U23 kita dengan Turkmenistan. Dan laganya saya lihat sangat sangat keras, saling menyerang, dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sejak saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang Turkmenistan. Ya, nah ini perlu hadiah ulang tahunnya Pak Erick. Ya. Pak, tadi kan sempat ke TV juga, Pak. Untuk gol pertama kan tadi sempat ke TV. Mungkin gimana, Pak? Ya, biasa lah, bola. Kaget juga ternyata enggak, ya. Enggak apa-apa, latihan baik dengan 2-0 dan kita bisa masuk ke Qatar. Ya. Persiapan untuk ke Qatar? Iya, ini kan masih agak panjang ya, di apa, Maret? April. Ya. Pak, ada pesan khusus? Persiapannya lebih panjang, menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap. Saya kira semuanya bermain-main. Pak, pesan khusus Pak untuk para pemain Pak dan pelatih Pak? Ya ini masih sekali lagi masih panjang sampai di apa di April 2024 ya. Harus terus apa menjaga agar kerjasamanya semakin baik dan tidak ada passingnya ada yang salah kan? Ya. Ada bonus yang dijanjikan Pak? Ya. Prestasi di Piala Asia. Bonus yang dijanjikan. Oh, tanya ke Pak Erick. Tanggal 17 yang kami tahu di Solo gimana Pak? Tanya ke Pak Erick. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, Pak, saya kira tadi kita melihat semua lini saling mendukung yang baik. Depan baik, tengahnya baik, belakangnya baik, saya kira. Ya itu yang, dan kerjasamanya saya lihat juga saling ngerti. Dan Pak, skor 2-0 apa sudah sesuai prediksi Pak Jokowi sebelumnya? Prediksinya berapa Pak? Prediksi saya menang. Terima kasih Pak. Terima kasih.